Ini kebakarannya sampai ke satu tower karena tidak ada tempat untuk keluar asapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, alaikum wasahlan. Jumpa lagi dengan saya, The Aventurer. Hari ini saya lagi ada di Clock Tower atau Tower Zamzam. Di sini lagi ada suatu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pasti tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa dan terjadi kebakaran di Tower Zamzam ini tadi pagi ya. Dari dimulai jam 8 pagian kayaknya. Seperti yang terlihat di depan kamera saya hari ini, untuk masuk ke Tower Zamzam pun dari pintu utama itu ditutup karena memang lagi ada pemadam kebakaran. Insya Allah ya. Seperti yang terlihat di sebelah sini, Masya Allah. Dan udara hari ini di Masjidil Haram juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu panas. Kebakaran sampai satu gedung asapnya karena memang susah keluar juga asap. Nah, sebelah sini nih. Ya, salam. Dan inilah suasana di dalam gedung yang memang penuh dengan asap tadi, lumayan tadi sih rada pagian, jam 8 lewat. Itu udah penuh satu gedung dengan asap karena memang asap susah untuk keluar karena memang gedung tinggi sekali. Tapi sekali lagi tidak usah panik keluarga atau yang menonton Indonesia karena alhamdulillah di sini tidak terjadi apa-apa. Hanya dari toko pakaian sih kayaknya. Dan alhamdulillahnya di sana juga udah mulai sergap dengan mobil pemadam kebakaran. Karena di sini di sampingnya juga ada mobil pemadam kebakaran. Bukan, maksud saya, kantor pemadam kebakaran itu dekat sekali. Di bawah tower ini juga ada, di sebelah sana juga ada. Wow. Insya Allah, lihat. Jadi untuk pintu utama ini ditutup ya. Dan ini suasana terkini, banyak sekali. Insya Allah. Dan inilah situasi terkini di depan Tower Zamzam saat ini. Para jamaah pun ikut menyaksikan atau melihat suasana di depan Tower Zamzam saat ini ya, insya Allah. Lihat. Untuk udara saat ini juga nggak terlalu panas, paling di angka 20 derajat. Dan udara udah mulai mendung lagi. Jadi sih buat keluarga yang ada di Indonesia yang memang ada saudara atau keluarganya yang sedang umroh di Tower Zamzam ini tidak perlu khawatir karena yang saya lihat saat ini semua ditangani dengan aman oleh para petugas di Masjidil Haram ini oleh pemadam kebakaran langsung sergap. Tadi juga udah terlihat beberapa mobil yang datang untuk memadamkan di Clock Tower ini. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ayman, ini tahan. Ini syarat.
Nah, di sini juga ada teman saya nih, Dayang Zul, yang kerja di Tower Zamzam. IPN. Assalamualaikum, Dayang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Waduh, gimana nih kejadiannya sampai saat ini belum selesai nih? Lagi ada pemadam kebakaran juga nih. Jadi, Dayang ya? Iya, Bu. Jadi, tadi tuh pas lagi jam 8, udah ada ngepul tuh, tapi belum terlalu parah. Pas dilihat-lihat kok makin besar gitu kan, yeah. Akhirnya asapnya udah ngepul banget dan itu menyengat banget karena kain kayaknya. Nah, jadi orang-orang pada dievakuasi keluar gitu. Karena itu semua yang kerja semua, suruh keluar? Pokoknya siapapun, ini dari lantai 28, 27 nih kayaknya. Oh ini juga dari hotel, lantai 27? Nggak bisa naik. Jadi ya... Kita dari nunggu dari jam 8, jam 9, sampai sekarang belum bisa masuk. Oh, antum juga sebenarnya lagi tugas di atas? Iya. Dan lagi sampai tugas, saat ini masih bisa belum masuk. Bisa masuk? Belum diperbolehkan belum untuk masuk? Belum bisa. Apakah semua yang ada di hotel juga disuruh turun? Kayaknya yang terdampak asap kayaknya pasti turun. Di tower mana ini yang terdampak? Ini 27 nih. Di hotel? Hotel mana, Dek? Di hotel mana, Dek? Mopenpik. Oh, Mopenpik juga pada sebelah sini ya? Tapi... Iya. Juga disuruh untuk turun ya, karena untuk antisipasi mungkin. Dilihat-lihat, dilihat. Masya Allah, lihat. Wah. Dilihatin petugas. Kita sambil hati-hati juga, oke. Okay. Dan tadi kejadiannya di sini rame banget dong, pas rame. Pas benar-benar iya. Apinya. Benar, jadi orang-orang itu disuruh nunggu di pelataran gitu. Di sebelah sini ya, ramai banget tadi. Masya Allah. Ini ibu, jelas semua ini. Dari ibu juga posisi lagi di hotel? Kita pas lagi keluar. Pas lagi keluar? Sekarang mau ke hotel tapi... Mau ke hotel, soalnya anak saya ini susunya semua di atas. Tapi masih belum diperbolehkan ya? Iya, kayaknya belum boleh. Untuk antisipasi kita dari... Dari sana juga nggak boleh, disuruh kesini nggak boleh. Oh, yang lewat sini juga nggak? Semua masih ditutup? Iya, makanya mau sebawas kan, coba dari kopis apa. Jadi Dayang Zul tadi emang benar-benar asapnya itu ngepul, ya. Maksudnya kan ke kita... semua ruangan itu. Iya, semua ruangan. Tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa atau apa? Ah, insya Allah enggak lah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada ya. Dan sekarang lagi evakuasi. Karena memang cepat mereka. Cepat karena di Palmuduni atau pemadam kebakaran juga ada di bawah tower ini ya. Ini jalan bawah sebelah sana, Pak. Iya. Kalau Rotana mana? Rotana sebelah sana. Rotana kan ujung sana nih. Iya, turun aja ke bawah. Alhamdulillah sih ke atas enggak ada apa-apa. Saya Ibu dari mana? Banjarmasin. Udah berapa hari di sini? Kapan bikin pasukan lagi bilang ya? Oh, insyaallah nanti. Oh, dari Banjarmasin. Iya, ini mau ke hotel nggak bisa, Pak. Ayo, Mas. Ya udah sih, antisipasi dulu sekarang. Waspada dulu. Ini sebenarnya dari pertokoan apa gitu? Belum sempat. Nggak apa-apa. Belum sempat lihat sih. Kayaknya dia... Oh, jadi emang waktu itu disuruh keluar aja? Pokoknya disuruh keluar. Panik. Udah awalnya kita sih tinggal aja, tapi semua petugas keluar katanya. Roh, mewah gini katanya. Jangan keluar, jangan tinggal. Tapi memang sih sudah, saya itu kenapa belum turun cepat? Karena ada orang Malaysia yang harus kita bantu keluar dulu dari, dibawa anak kecil gitu. Oh, gitu. Dibawa anak kecil. Dan, benar-benar panik tadi. Asapnya cepat menyebar gitu.
karena di sini nggak ada ventilasi kan. Dan ini mungkin mereka yang ada di sini juga para jamaah yang perhotelannya di atas ya? Iya, itu semua pada nggak bisa naik gitu. Kasihan si ibu udah pengen istirahat, dia mencari jalan. Iya, udah putar dia. Udah putar ke sana, gitu kan? Coba ke sini. Coba dari bawah. Bisa. Ini kita coba lagi ke bawah nih. Ke sana, teman-teman abraj semua tuh. Petugas-petugas semua nggak bisa naik semua. Oh, para petugas yang kerja. Oh, itu juga yang kerja-kerja teman antum itu juga. Iya. Coba saya.